pendengar, saat ini saya berada di ruang DRS Udela Sindrom Pintang, tepatnya di ruang tindakan bedah, di mana saat ini korban ada di sini. Bisa gak di foto Pak Birra? Ini bapak datang dari mobil, turun dari mobil nanti. Dia kan kami. Di sini baru ada tangannya. Ada juga di belakang. Itu dari dia kan di tubuh di tempat kamparan waktunya. Dapat kan dari itu? Itu situasinya waktu. Jam 2 ini kena operasi. Laporannya dia dari komunikasi deh. Iya. Dari kolam. Bisa mau jelas lagi. Ya, tribunal tadi pagi terjadi pemarangan di Pasar Sentral. Nah, korbannya ini merupakan Pak Bahtiar namanya. Nah, saat ini Pak Bahtiar bisa dilihat tadi kondisinya. Banyak sekali luka-lukanya di bagian tangan khususnya ya, tribuners. Nah, saat ini Pak Bahtiar atau korban ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Sindrom Pintang. Sementara di rawat intensif, intensif, dan informasi yang baru tadi kami himpun katanya Pak Bahtiar akan dioperasi, mungkin operasi kecil ya, tapi kami belum tahu. Nah, saat ini kita akan wawancara anaknya. Ya, sudah. Di sini kan. Kak, bagaimana kronologinya tadi ini? Anu tak bisa diparang. Kenapa? Bagaimana anunya kronologinya awalnya? Awalnya masalah anu, salah di jalan gitu. Kayak kesenggol. Terus marah ditatap sama bapak. Langsung cabut parang dia. Cuman dia ikuti ya atau langsung di tempat kesenggol gitu. Yang langsung di tempat itu. Oh, bapak tain tadi naik mobil atau bagaimana? Turun dari mobil. Oh, turun dari mobil. Mau apa di pasar? Mau kasih bongkar ikan. Sempat cekcok. Enggak tahu kalau sempat cekcok. Soalnya langsung diperang saja lagi. Luka-lukanya bapak tak ada di mana saja? Di lengan, sama di jari-jari, sama di pundak. Tapi kita kenal sebelumnya pelaku. Pelaku enggak kenal, cuman tahu enggak tahu namanya. Sering ketemu di pasar. Iya, pernah ketemu. Enggak ada permasalahan sebelumnya? Tidak ada.
kan sama-sama nih penjual ikan bukan pria yang ngambil. Tapi ada orang bilang tadi pagi-paginya orang itu anu memang kayak model marah-marah ini, enggak tahu permasalahannya apa dia. Ya ngomong-ngomong sendiri dia marah-marah paginya. Terus sempat ada masalah dia. Iya, ada masalahnya ini. Mungkin dia. Siapa nama Kak? Rahmat Rivaldi. Rahmat? Iya. Anaknya, Ci. Anaknya. Makasih Kak Rahmat. Ya, terbenar itu tadi pengakuan dari anak korban ya, Rahmat namanya, mengatakan kalau awalnya itu bapaknya turun dari mobil untuk mengambil ikan di pasar sentral. Terus tiba-tiba pelaku langsung memarangi korban. Akibatnya korban mendapat luka di bagian tangan dan di pundak, Tribunar. Nah, ini bisa dilihat kondisi korban saat ini. Nah, di sini juga sudah ada beberapa keluarga yang datang. Nah, kata Rahmat, pelaku itu memang awalnya didengar dari cerita dari orang-orang di pasar sentral itu, katanya pelaku memang sempat marah-marah terlebih dahulu, mungkin ada masalah. Kemudian pas itu ketemu dengan korban ini, mungkin masalahnya mungkin amarahnya masih menyala-nyala ya Tribunar, sehingga mudah marah, jadi langsung memarangi korban. Tadi juga sebelumnya saya sudah live tentang pengakuan korban terkait kronologi. Nah, pelaku sementara ini sudah ada di Polres Pinrang, sudah diperiksa penyidik ya, Tribunas. Jalan mundur ya.